Baik, teman-teman yang saya banggakan, mari kita lanjutkan. Kalau kemarin kita sudah membuat tags, ya, yaitu masking tags. Sekarang kita akan membuat tombol. Tombol ini nanti kita bisa pergunakan untuk sebagai kontrol, ya, tergantung perintahnya nanti apa, ya. Baik, kita membuat tombolnya dulu. Yang pertama, saya akan membuat sebuah ellipse. Ini warna purple, ya, warna ungu. Nah, di sini saya tambah garis. Kemudian saya membuat sebuah ellipse lagi. Ya, tapi warnanya saya ubah lebih kecil ini. Warnanya saya bikin degradasi, misalkan ini ya, warna apa namanya, silver. Oke, ya, di tengah dulu, fokusnya. Jadi kalau teman-teman di pinggir, maka fokusnya di pinggir. Ini saya fokuskan di tengah dulu. Oke. Lihat di bagian, bukan di ujung tumpahan, ya, kayak tumpahan cat, tapi di segitiga, di arah kursor. Oke. Nah, di sini teman-teman harus membuat di gambar ini. Nanti saya mau bikin apa namanya, tombol itu yang warna silver hitam, yang untuk yang warna ungu ini nanti saya buat untuk seolah-olah menjadi bingkainya, gitu. Oke, dari sini kita select dulu, ya, double click. Kalau selectnya dari sini, maka muncul dua-duanya. Nah, maka salah satu aja di sini, double click, klik kanan, kita convert to symbol. Nah, ingat, kalau kemarin kita ketika membuat, saya memutar sebuah benda kemarin, ya, seperti baling-baling, itu kita masuknya ke grafik. Ya, sekarang kita masuknya ke button, ya, movie clip. Ada movie clip. Movie clip itu apa? Movie clip nanti digunakan untuk sebagai dia dari benda itu terus bergerak gitu, looping, ya, movie clip. Nah, kita sebagai button, kita misalkan beri ini, misalkan tombol, tombol satu. Nah, tombol satu. Oke. Otomatis dia berubah menjadi apa namanya, ada lingkaran, ada kotak biru di luar. Kita geser juga, set, jadi seolah-olah dia, ini jadi, ya. Oke. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa double click, ya, maka lihat, saya ulangi, kita double click di stage. Ketika nanti saya double klik di bagian bendanya, apa yang terjadi di sekitar sini sama di timeline. Tapi kita fokus dulu, coba ke timeline, apa itu, kita double klik dulu. Nah, ternyata berubah. Saya ulangi, kita double klik di stage, sebuah timeline, tapi ketika kita double klik, nah, dia berubah. Nah, ada over, ada down, ada hit. Apa ini? Nah, over ini merupakan up dulu, ya. Up ini merupakan bentuk dia ketika tidak diapa-apain. Jadi, bayangkan ini adalah tombol apa, ya? Apa, ya? Ya, tombol, ambillah sebuah tombol remote, itu kan tombol, ya. Satu, dua, tiganya itu tombol, kemudian saklar juga bisa, atau paling mudahnya klakson, ya. Tapi kalau yang suka otomotif, mungkin yang mobil-mobil zaman now itu kan nggak pakai kunci, ya, keyless, ya. Keylessnya dia pakai tombol, ah, bunder seperti ini, ya. Start and stop engine tulisannya, wah, gaya, ya. Oke. Di sini ini up.
Ketika over, ya teman-teman, over apa ya tadi? Ketika over di sini adalah perubahan nanti bentuk dari tombol ini ketika kursor kita arahkan. Coba diperhatikan, saya akan mengarahkan kursor saya ke arah atas pojok. Lihat, dia berubah warna, oke, menyala. Ini adalah over. Ting 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 ya, nyala ya, nyala ya, nyala nyala nyala, over. Oke. Nah, kita insert keyframe dulu. Insert keyframe. Nah, di sini kita bisa merubah misal. Misalnya ketika di over itu dia menjadi lebih gede. Nah, misalkan misalnya begini. Menjadi lebih gede. Atau melebar dikit gitu ya. Setting over ini. Nah, ketika down sekarang, ketika down, jadi kita insert keyframe, kita kecilin lagi, oke, ketika di hit, call, insert keyframe, di klik gitu ya, kita rubah misalkan sinarnya ke bawah, oke, up, over, down, hit. Kita coba. Nah, ini animasi kalau pencet seperti ini. Tapi kita nyobanya ya tidak seperti ini. Karena tadi kan kita ini sebagai tombol. Ya. Cobain. Pakai control, enter. Klik control, enter. Nah. Tidak terjadi apa-apa dan tidak kedip-kedip juga. Iya, karena ini adalah sebuah tombol juga. Di sini kita arahkan kursor kita, terdeteksi dianggap sebagai virus ya. Nah, control enter. Lanjut juga aplikasi ya. Saya matikan dulu malware-nya. Baik, kita coba lagi. Tekan Ctrl Enter. Nah, coba arahkan cursor kita. Nah, dia berubah. Ini belum diklik ya, cuma diarahkan. Ketika kita klik, apa itu tadi? Klik ya. Ketika down di bagian klik, oke, bisa. Nah, ini dia. Kurang menarik ini di bagian hit itu kalau kita touch screen. Misalkan di bagian down ini kita rubah dia mengecil dan warnanya ke bawah tadi kayak yang di hit. Coba kita control enter. Nah, seolah-olah dia meledak gitu ya. Tertekan gitu. Oke. Dan sebenarnya di sini juga bisa diberi suara ya, diberi suara. Ya, di sini misalkan ada sound, ini soundnya, namanya misalkan apa gitu terserah. Ya, soundnya dikasih nama. Tapi efeknya di sini ada sound effect itu apa namanya, kamu harus mempunyai file yang namanya WAF ya, file accessnya WAF. Tapi ini di sini kita belajar dulu, nggak apa-apa, nanti tambah-tambah setelah sembari kalian belajar berjalannya ya. Oke, gitu ya. Untuk mengembalikannya kita coba klik aja. Di sini ini hanya ada satu frame di sebelah layar. Nah, ini merupakan suatu tombol. Oke. Nah, tombol ini nanti berguna ketika teman-teman nanti main di Action Script. Oke, silakan dicoba terlebih dahulu. Baik, sudah dicoba ya. Teman-teman silakan membuat tombol baru lagi. Di sampingnya saja untuk tugasnya ya.
tadi mas terutama tombol-tombol baru lagi di sini. Nanti untuk pengumpulan penugasan silakan di double klik untuk bagian tombolnya, maka akan muncul seperti ini. Oke. Nah, ini yang di print screen di sini. Begitu. Selamat melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.